Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang 9 arti mimpi ular kecil melambangkan pertanda buruk. Menafsirkan mimpi ular kecil yang dialami saat tidur menjadi suatu hal yang cukup menarik. Mimpi ular kecil bisa jadi penuh dengan teka-teki. Tidak sedikit orang mencari tafsirannya di laman internet. Mengalami mimpi ular kecil diyakini memiliki pertanda yang buruk. Secara umum, mimpi ular kecil menjadi pertanda kamu harus berhati-hati dengan orang yang licik dan pendengki. Kendati demikian, ada juga yang beranggapan mimpi ular kecil melambangkan kamu akan mendapatkan nasib baik. Terlepas dari tafsiran tersebut, ada banyak literatur arti mimpi ular kecil yang bisa dijadikan rujukan. Berikut 9 arti mimpi ular kecil yang mungkin pernah kamu dapatkan saat tidur, dikutip dari berbagai sumber. 1. Arti mimpi ular kecil. Bagi kamu yang pernah mengalami mimpi ular kecil, ini pertanda agar kamu berhati-hati dengan orang yang licik dan pendengki. 2. Arti mimpi bertemu banyak ular kecil. Apabila kamu mendapati mimpi bertemu banyak ular kecil, menurut Primbon Jawa, kamu akan dihormati oleh orang-orang di lingkunganmu. 3. Arti mimpi ular kecil menjadi besar. Pernahkah kamu bermimpi ular kecil menjadi besar? Konon, kamu akan mendapatkan pertolongan dari orang yang kaya dan berpengaruh. 4. Arti mimpi bertemu ular kecil di rumah. Arti mimpi bertemu ular kecil di rumah adalah sinyal si pemimpi akan mengalami banyak cobaan. Sebaiknya si pemimpi selalu bersabar menghadapi setiap cobaan hidup. 5. Arti mimpi ular kecil berwarna putih. Arti mimpi ular kecil berwarna putih adalah isyarat si pemimpi akan mendapatkan harta berlimpah dalam waktu dekat. 6. Arti mimpi dikejar ular kecil. Saat kamu bermimpi dikejar ular kecil, menurut Primbon Jawa, ada orang yang menyukaimu. Orang ini akan menjadi jodohmu dan kalian hidup bahagia. 7. Arti mimpi dipatok ular kecil. Untuk kamu yang pernah mengalami mimpi dipatok ular kecil, ini mengandung makna adanya orang yang diam-diam mencintai kamu. 8. Arti mimpi ular kecil berwarna hitam. Jika kamu pernah bermimpi ular kecil berwarna hitam, ini mengandung makna kamu akan menjadi korban fitnah dan menjadi bahan omongan buruk orang-orang sekitarmu. 9. Arti mimpi ular kecil berbisa. Pernahkah kamu bermimpi ular kecil berbisa? Konon, kamu akan dilanda masalah rumit pada bisnis maupun karir pekerjaan. Itu dia penjelasan tentang mimpi ular kecil. Semoga apa yang kamu mimpikan bisa menjawab rasa penasaran tentang mimpi ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.